Halo Mas Bro, selamat datang dan balik lagi di channel gue Nuga Prison. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini biar gue semangat bikin konten tentang total football Indonesia lainnya gitu cuy. Jadi di video kali ini, setelah kemarin gue ngocok Ivan Luckywell buat dapetin Bono sama Amrabat, di video kali ini gue bakal langsung tes di ranked atau review Bono sama Amrabat tentunya bro, versi kartu KPAF. Ada yang komen di video kemarin itu, katanya bang itu kartu seri Piala Afrika. Ya masuk akal juga sih, soalnya AF Cup gitu ya. Tapi di Instagramnya Total Football mereka kasih caption Elite Nation gitu cuy ya, kartu Elite Nation ya, mungkin semacam piala-piala di pokoknya gitulah. Si Bono sama Amrabat itu termasuk ke dalam kartu seri Elite Nation juga gitu cuy. Jadi ya kita nikmatin aja lah event-event yang ada di game ini bro. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita buka dulu game Total Football Indonesianya cuy. Jadi di sini gue udah masukin nih ke line up ya, Amrabat sama si Bono gitu cuy ya. Ini sebenarnya belum gue upgrade levelnya, tapi kebetulan gue udah mainin 2 match, jadi otomatis naik ke level 6 bro ya. Jadi nggak terlalu signifikan lah. Pokoknya gue pengen rasain Bono sama si Amrabat ini masih random levelnya atau masih awal-awal, apakah tetap bagus, apa harus di upgrade dulu gitu cuy ya, karena gue juga penasaran cuy. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ranked cuy ya. Semoga permainan mereka memuaskan sih, jangan sampai mengecewakan bro, karena udah habis 1800 koin, masa ampas cuy. Nah, ada juga yang bilang kayak gini cuy, bang kok di upgrade bintang tuh malah jadi berat. Ada bener ada juga, ada bener ada enggaknya juga cuy. Soalnya gue pernah ngerasain pemain yang udah silver bintangnya itu memang malah jadi loyo cuy, malah bagus yang belum di upgrade sama sekali. Ya aneh sih. Oke, kita lanjut dulu ke matchnya cuy. Oke, meta crossing cuy, Van Persie lagi. Oke, tenang Van Persie, masih Robin. Neymar. Aduh, kipernya bro. Weis, apa itu cuy, malah melanggar cuy. Di dalam kotak sih harusnya. Oke, di dalam kotak cuy. Kita pakai si Amrabat cuy. Oke, gak jadi diganti cuy. Yes. Mbappe. Soalnya gue suka gemeter cuy kalau penalti ya, kadang udah ngarahin ke kanan malah ke tengah. Oke, kita udah gosok pocher cuy. Lumayan gosok pocher men di awal-awal. Eish, tenang, slow. Cerot. Cerot. Waduh, men, pelanggaran lah cuy jelas. Hey, bro. Pelanggaran, bro. Come on, men. Pelanggaran cuy. Apa ini mainnya sliding-sliding cuy? Oh my god. Oh my god, man. Dia main sliding-sliding, cuy. Valverde. Oke, nice. Mbappe. Oke, terlalu tinggi bolanya cuy. Oke, nice. Arnold lagi. Nice lagi. Mbappe lagi. Aduh men, gagal men. Valverde lagi. Nah ini baru lancar cuy, biasanya ngelag. Oke, nice. Masih. Aduh, men, kemana etang opernya? Eish, masih dapat.
Robertson, Robertson kepada Mbappe, Mbappe, Neymar, 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 bro, kita lawan meta sledding, main sledding mulu anjay, kita harus berhati-hati cuy, soalnya lawannya main sledding terus cuy. Oke, nice, set. Oke, lompatkan lah. Eish, no bro. Lo lompat, lompat. Hey bro, come on man. Oke, nice. Ruben Dias. Oke, nice. Ruben Dias. Arnold, kau udah gelap, please man. Eish bro, come on man. Apaan main lu kayak gitu cuy. Siap. Untung gua jago, men. Aduh, lawannya meta sledding ya. Main sledding mulu anjay. Berbuah petaka ya tadi juga. Langsung gosok poacher gua. Oke, poacher. Belum kelihatan men Bono karena dia belum bisa nyerang, cuy. Oke. Aduh, men, kena. Oke, Amrabat gagal menutup tadi. Amrabat, oke, tenang. Oke, tenang. Oke, nice. Oke, nice, Amrabat. Tenang sekali Amrabat. Aduh, enak sekali men kepada Van Persie. Gol. Robin, Robin Van Persie, masa lu punya skill penyelesaian one touch? Kalau gol kayak apa? Kalau peluang kayak itu gua gol, keterlaluan sih. Tenang bro. Set. Set. Anjay, set. 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 Back shoot. Anjay. Fake shoot. Gitu bro, grab shoot, pack shoot cuy. Anjir, langsung DC men. Langsung surrender cuy lawannya. Oke ya, jadi lumayan juga mengurangi durasi gua bro. Jadi itu bro. Ya, Bono belum ada penyelamatan satu, tapi dia ada tembakan sih, walaupun bukan on target ya. Amrabat, oke, kita lihat ratingnya ya. Tuh bro, jadi Bono memang belum ada, apa namanya, belum ada penyelamatan yang wow banget karena dia mainnya sliding-sliding mulu cuy. Anggap kalau mainnya tenang ya bisa aja gua kemasukan tadi ya. Amrabat oke ya, 6,5 cuy. Tuh, Amrabat oke mainnya. Jadi ya tetap the best-nya Mbappe sama Van Persie sih, sama Neymar juga ya. Oke bro, jadi segitu aja video kali ini. Ya maaf kalau kurang itu ya, apa, reviewnya kurang berasa. Karena gimana cuy, tadi lawannya mainnya main sliding-sliding mulu bro. Gue juga bingung, mungkin nanti next video aja ya gue bakal tes lagi di ranked si Bono sama si Amrabat. Tapi mungkin dengan level yang udah gue naikkan atau bintangnya udah gue upgrade bro. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, terima kasih.